Kali ini kita akan membuat menu pindang bandeng dan ayam khas Betawi. Rasanya enak banget, asam segar dan sedikit pedas. Kombinasi ikan bandeng dan ayam bikin kuahnya jadi gurih banget. Semua pasti suka. Maknyus. Cocok buat ide jualan makanan. Yuk kita mulai. Bahan-bahan 1 ekor ikan bandeng, 1 ekor ayam pejantan, cabai merah keriting secukupnya sesuai selera pedas, cabai rawit merah secukupnya sesuai selera pedas, bawang merah 10 siung, daun salam 4 lembar, asam jawa 100 gram, jahe seiris, sereh 2 batang kecil, garam secukupnya, penyedap rasa atau micin secukupnya pilihan, gula secukupnya, kecap manis secukupnya, kecap asin secukupnya, air 1500 ml atau 1,5 liter. Cara membuatnya, ikan bandeng dibersihkan dan dipotong menjadi beberapa bagian. Ayam dibersihkan dan dipotong 8. Jahe digeprek. Ikan dikukus lebih dahulu supaya tidak bau amis, boleh pakai sedikit kecap asin dan irisan jahe geprek. Sereh digeprek. Bawang, cabai keriting, cabai rawit, jahe, salam, sereh, dan asam disangrai sampai layu. Ada juga yang pakai cara dibakar. Setelah layu, masukkan air dan didihkan. Masukkan ayamnya. Diamkan sampai ayam menjadi empuk. Baru masukkan ikan bandengnya. Masukkan bumbu-bumbu, garam, micin, gula, kecap manis dan kecap asin dan aduk perlahan sampai merata. Kecilkan apinya dan diamkan sebentar. Cukup sebentar saja karena ikannya sudah matang dikukus. Jangan terlalu lama karena ikannya bisa hancur. Angkat daun salam, sereh, dan jahenya. Pindang bandeng dan ayam sudah selesai.
siap untuk disantap bersama keluarga. Nikmati ketika masih panas. Benar-benar beda rasanya. Selamat mencoba. Bila sudah mencoba, kasih komen ya. Untuk resep lengkapnya bisa dilihat di deskripsi. Bagikan video resep ini ke teman-teman yang hobi memasak. Nantikan video-video Happy Day selanjutnya. Terima kasih. Halo Happy Guys. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng untuk mengetahui video terupdate Happy Day. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like dan share video ini dan tunggu video-video kita selanjutnya.